Presiden Joko Widodo dituduh ingin menjegal pencapresan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tuduhan ini berdasarkan Jokowi memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Merdeka pada 26 Januari silam. Mendengar tuduhan tersebut, Joko Widodo pun bereaksi. Seusai menghadiri ulang tahun ke-8 PSI di Jakarta, Jokowi menjawab soal pertanyaan terkait pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem tanpa konsultasi terlebih dahulu. Orang nomor satu di Indonesia pun membantah kabar tersebut. Secara tegas, Jokowi meminta agar publik tidak mengaitkan istana dengan pencapresan. Terutama urusan capres tak ada hubungannya dengan presiden. Menurut Jokowi, masalah pencapresan merupakan urusan partai politik dan koalisi. Sementara Jokowi pun menolak berkomentar saat ditanya isu reshuffle. Mengutip wartakotalife.com, di sisi lain, Surya Paloh membenarkan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka. Pertemuan keduanya pun berlangsung mendadak dan tertutup pada 26 Januari. Jokowi memanggil Surya Paloh di tengah isu menteri-menteri asal Partai Nasdem bakal terkena reshuffle. Surya Paloh pun menjawab diplomatis saat ia ditanya soal pertemuan dengan Jokowi membahas soal pencapresan Anies Baswedan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Post.